Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya servisan lagi ya, servis stabilizer lagi. Kali ini 1000 watt, 1000 watt ya, 1000 watt, bukan 500 watt. Tapi yang sebelumnya itu 500 watt, sekarang 1000 watt teman-teman. Agak gede ya, berat. Kita angkat aja berat ya, wattnya itu 1000. Coba kita cek ya teman-teman ya. Ini kendalanya apa ya? Nggak nyala ya, nggak nyala. Terus ini saklar on off-nya juga ini bermasalah ya. Apa? Udah putus mungkin ya. Ini merah-merahnya ya. Jadi on off itunya ya buat mengaktifkan stabilizernya. Ini rusak ya. Nggak tahu kenapa, mungkin remuk ya. Ngecoplok ya. Kita cek dulu di dalamnya kayak apa ya. Kalau bisa kita sambung aja. Kita nggak usah ganti ya, karena lagi sulit ya, di luar lagi banyak itu ya, apa, pemblokiran teman-teman. Jadi kita cari jalan pintas aja ya, yang penting bisa aktif ya. Baik, kita buka teman-teman. Kita buka dulu, sini ada murnya. Kita buka semua teman-teman. Ini agak gede teman-teman, 1000 watt, lumayan berat. Ya teman-teman, pautnya aja gede-gede ya, nggak seperti yang 500 watt itu kecil. Ya 500 watt aja itu lumayan berat ya teman-teman, apalagi yang 1000 watt. Di sini juga ada teman-teman, ada mur. Kita ambil ya. Di belakang satu lagi, kita copot lagi. Empat ya teman-teman, di samping-samping ada empat baut. Kita copot semua pengaitnya supaya yang mudah. Kita kumpulkan di sini teman-teman, nggak masalah karena bautnya nggak beda ya, sama semua. Kita copot teman-teman. Lihat ya teman-teman ya, kita taruh di bawah ya. Lihat teman-teman, kita bautnya kita taruh dulu semua, taruh di bawah biar nggak hilang. Terus kita cek teman-teman, lihat dulu ya. Biasa kita perlihatkan dulu, lihat, perlihatkan 1000 watt. Ini merek makro, nggak tahu lah. Yang penting ini stabilizer 1000 watt. Lihat, ini besar banget teman-teman. Lihat ya, dinamonya. Lihat, lumayan besar. Ini berat teman-teman. Lihat. Ya. Oke teman-teman, kita cek dulu ya teman-teman ya, ini banyak apa ya, banyak debu ya teman-teman, debunya ya. Kita cek dulu, kita bagian sini teman-teman, kita cek bagian ini dulu ya. Lihat ya, ini lubang ini udah on off-nya udah coplok ya, udah lepas. Kita cek bagian ini dulu dari sini. Lihat ya teman-teman ya, kita cek dulu
ternyata ada sambungan. Ada sambungan, teman-teman. Ini ya, rupanya disambung-sambung begini ya. Coba kita pindahkan ya. Ini kemungkinan sambungan ini mungkin tadi asalnya dari sini, teman-teman, dari atas sini ya. Karena di sini lepas mungkin ya, disambung sini. Oke, teman-teman, kita pindahkan ya. Kabelnya kita pindahkan. Kita pindahkan ke tengah, teman-teman. Kita sambungkan ke tengah yang pinggirnya. Kita sambungkan lagi. Tapi sebelumnya kita copot dulu ya, teman-teman ya, untuk mempermudah supaya teman-teman tahu bagaimana cara menyambungkan ini ya. Lihat ya, teman-teman ya. Ya, teman-teman tahu nggak ya, kira-kira kelihatan nggak ya di kamera? Coba lihat, teman-teman, ini ya. Jadi kita jumper aja. Cara jumpernya ini ada saklar ya, saklar satu. Ini ada pin ya, pin saklarnya ada 6, teman-teman. 1, 2, 3 ya, di samping 3, di samping lagi 3 pin. Sedangkan yang pin di atas ini kita copot, teman-teman. Kita copot ya. Kita jumper aja di sini. Ini ada warna merah. Kita jumper dengan warna hijau. Hijau dengan biru kita jumper. Nah, yang merah ini ya, teman-teman ya, merah. Yang merah dengan yang coklat, warna coklat itu kita jumper lagi, teman-teman ya. Jumpernya bukan dari arah yang dua ini ya, teman-teman ya, tapi arah tengah dengan yang di bawah. Yang pin tengah dengan yang pin di bawah kita jumper, teman-teman. Dan yang sampingnya lagi pin tengah dengan yang pin bawah kita jumper lagi. Oke ya, teman-teman ya. Itu aja ya. Mudah. Nah, yang pin di atas ini kita nggak dipakai, teman. Kita nggak pakai ya. Kita copot terus kita jumper ke pin tengah. Dan pin tengah kita jumper ke pin bawah. Ya, jadi arahnya gini, teman-teman ya. Dari atas ke bawah, bukan dari apa? Bukan, sifatnya bukan horizontal, teman-teman ya. Sifatnya bukan horizontal, tapi dari atas ke bawah ya. Karena saklarnya itu, cetek-ceteknya itu dari bawah ke atas ya. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Oke, teman-teman, kita jumper. Ini saya kasih tahu lagi, teman-teman, ini wattnya 1000 watt. Jadi cara jumpernya itu pakai kabel yang agak tebal ya, teman-teman ya, karena ini 1000 watt, bukan 500 watt. Beda dengan 500 watt, teman-teman ya. 3 serabut itu udah jadi ya, nggak masalah. Tapi kalau 1000 watt itu minimalnya 5 serabut kabel ya, 5 serabut. Minimalnya itu, teman-teman, tapi yang agak tebal. Karena ini 1000 watt, teman-teman, buat watt yang 1000. Jadi cukup lumayan besar ya. Jadi setrumnya juga agak gede, teman-teman. Jadi daya setrumnya juga lumayan, jadi nggak gampang meleleh atau nggak gampang putus. Kita jumper lagi, teman-teman. Kita jumper semua. Yang penting jumpernya gimana aja ya, teman-teman ya. Bisa. Yang penting bisa nyambung gitu aja, teman-teman. Karena saklarnya udah rusak nih, teman-teman. Mau diganti, kondisinya lagi lockdown ya, teman-teman ya. Lagi diblokir semua, nggak bisa. Kita nggak bisa ke kota. Udah ya, teman-teman ya. Yang penting kenceng ya, teman-teman ya. Jangan longgar ya. Karena ini 1000 watt. Kalau bisa langsung disolder. Saya ini pakai manual untuk teman-teman ya. Mungkin teman-teman nggak mungkin lah punya solder ya. Kecuali sudah bagian mekanik ya. Pasti solder itu punya. Tapi saya ini tutorial untuk orang yang belum punya solder supaya bikin manual tapi tidak bahaya, teman-teman. Aman lah gitu ya, teman-teman ya. Dengan syarat jumper kabelnya cari yang lebih tebal. Karena ini kekuatan wattnya itu 1000 watt. Oke, teman-teman, kita jumper. Kita cek ya, teman-teman ya. Kita cek dulu. Ini ya. Kita cek. Kita colokkan dulu, teman-teman. Ini ya,
ini kabel itunya ya, stabilizernya. Terus kita colokan, teman-teman, kita colokan langsung apakah dia bekerja. Oke, sip teman-teman, berhasil, jumpernya berhasil. Kita matikan lagi ya, kita copot lagi, terus kita balik, kita balikan supaya teman-teman lebih tahu. Lihat ya, ini indikator teman-teman, ini indikator ada 3 ya, ada warna hijau, merah, sama kuning. Ini menunjukkan ada overload ya, overload atau apa ya, ya undercool. Terus ada lagi ini apa, buat settingan apa ya, saya nggak kurang paham. Baik, yang penting kita berhasil ya teman-teman ya, kita uji lagi, kita colokan ya. Oke ya teman-teman ya, merah ya, apa, hijau, warna hijau aktif. Terus ini voltase terangkat ya, ini input voltase, ini input, berarti ini PLN ya teman-teman ya, ini dari PLN, ini voltase input PLN, ini nanti ketahuan berapa voltnya inputnya. Terus ini output voltase, ini output voltase itu 220 volt, sedangkan input PLN saya itu rendah teman-teman, lihat ya, nggak ada 200, lihat ini beda ya, perbedaannya ada ya. Ini buat saya di sini rendah banget teman-teman, nggak ada 200 volt, 290 atau 280-an ya. Makanya saya di sini harus memakai stabilizer teman-teman, lihat ya. Terus kita cari lagi untuk lebih jelasnya teman-teman, kita balikan lagi ya. Ini teman-teman, kita balik, kita balikan yang sebelah sampingnya, kita cabut PLN ya, kita cabut, dia akan bergerak teman-teman ya. Ini karbon beras teman-teman, karbon berasnya masih bagus ya, masih oke, masih nempel ke tembaga, ke gulungan trafo. Kita cabut PLN nya nanti dia akan bergerak, lihat. Oke ya, bergerak ya, lihat ini ya. Coba kita tarik ke atas ya, untuk tahu supaya bahwa PLN ini masuk, dia bergerak, berarti output ada ya. Kita nyalakan. Oke, 1 2 3. Oke, sip, nyala ya teman-teman ya, bergerak. Kita cabut lagi teman-teman. Oke, kita nyalakan lagi. Oke, kita cabut lagi, kita nyalakan. Oke, sip, berarti ini kendalanya cuma ini ya teman-teman ya, cuman on off ini teman-teman. Iya ya, dia udah nyoplok ya, jadi nggak bisa berfungsi ke apa, nggak bisa mengaktifkan. Jadi posisi pin yang ke atas, yang di atas itu nggak bisa menyatu ke pin yang tengah. Makanya kita copot pin ke atas, yang pin di atas itu kita copot semua, dua-duanya kita lepas, terus kita sambung ke pin yang tengah, dan pin yang tengah kita sambung lagi ke pin yang paling bawah, dua-duanya kita sambung semua teman-teman. Oke ya, itu aja. Kalau teman-teman agak sulit juga, boleh teman-teman lebih teliti lagi ya, cara apa, cara melihat video saya lebih teliti lagi supaya lebih mudah, tidak konslet ya. Nah, saya akhiri, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat teman-teman dan saya juga. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peace damai Indonesia tuh.